Penggunaan Android Box makin membara. Kedai-kedai makan galak siar kandungan sukan haram. Guna akaun pribadi untuk sajikan rancangan kepada pelanggan di premis perniagaan juga adalah satu kesalahan. Aspek keselamatan, curi kandungan secara haram tak diperdulikan. Penat lelah pencipta kandungan tidak difikirkan. Mungkin mereka tak tahu atau buat-buat tak tahu. Jenayah pengedaran kandungan haram boleh dihukum penjara atau denda jika disabit kesalahan. Jangan biar perniagaan rosak kerana cetak rompak. Jaga nama, keselamatan dan reputasi anda.